masih gambilakan shotnya. Ada Danang kali ini angkat juga. Ini para penonton dimiliki oleh tim bola voli dari Desa Gandu atau sebaliknya tim bola voli untuk menjauhkan jarak di tim bola voli dari Desa Siwalan yang dimotori kapteni oleh pemain profesional Bagus nomor punggung 8. Tadi sudah dilakukan, langsung Danang berikan Bagus. Coba pressing bola tenang saja dan ada kesalahan dilakukan pemain-pemain dari Gandu. Angka pertama di set yang kedua 1-0. Kembali Siwalan makan seprima dari belakang itu. Coba angkat Bayu, langsung lepaskan smash, langsung lakukan back attack cukup keras ini sambil meloncat dengan tinggi sekali melakukan back attack ini. Nama poin untuk Siwalan 2-0. Masih Siwalan melakukan sepenuh terima dari belakang Bayu. Coba angkat cinta kali ini, masih mampu diblok namun gagal. Selamatkan oleh Ervan. Punggung 4 dari tim bola voli Siwalan. Angka pertama untuk Gandu 1-2. Gandu langkah sep terima dari belakang. Angkat Danang, coba berikan ini. Rasul bola cukup manis ini diperhatikan pada malam hari ini untuk mencuri poin 3-1. Kembali Siwalan langkah sep terima dari belakang. Coba angkat kali ini, ada nomor punggung 10 Bayu, poster dari Gandu. Dan kali ini benar-benar tajam, ada sepas dari Gandu. Masih sektor serep Bayu. Akan melakukan sepnya sudah dilakukan. Cuma dari belakang kanan, coba angkat sudah. Kali ini gol, masih mampu ditembus oleh Randy. Nomor punggung 11, kembali Bagus. Akan dilakukan sep Bagus. Cuma dari belakang, angkat Bayu, lakukan tali satu semas keras. Punggung 4 Gunawan, adalah poin untuk Gandu 3-4. Masih dilakukan terima dari belakang. Karena kali ini angkat iluk, coba pelan iluk, terbangkan bola, berlaga untuk menyeberangkan si kulit pundar satu pemain dari Gandu. Menambah poin untuk Siwalan 5-3 lewat servis Ervan. Terima bola Ervan. Terima kali ini coba angkat sudah, masih bisa tertahan oleh Bagus. Apa tidak mampu dikejar oleh Ervan. Nomor punggung 4 dari Siwalan 4-5, tertinggal 1 poin tim bola voli dari Gandu. Tapi angkat sudah cukup keras ini. Nomor 7 menakar satu semak iluk dan berpun tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari Gandu. 6-4 masih Gandu kali ini. Dan apa yang terjadi, ada sedikit kesalahan dilakukan pemain dari Gandu. Para penonton sekalian, kembali 7-4, masih Siwalan melakukan shot terima dari belakang itu. Coba angkat sudah, dan kali ini sempat silang tidak mampu masuk. Nomor punggung 5 Budi menambah poin untuk kembali Siwalan 8-4. Kembali Budi kali ini, agak baik angkat sudah, dan ada kembali kesalahan. Adalah dengan jelas ada wasit kedua kita pada malam hari ini. 9-4, masih Siwalan lakukan set. Sudah dilakukan terima dari belakang, angkat Bayu, langsung berikan umpan tarik saja, masih bisa disempurnakan dan Bagus kali ini gagal. Diselamatkan oleh Budi, nomor punggung 5, kembali poin untuk Siwalan 10-4. Harus saja kita saksikan satu jam yang cukup manis dilakukan satu pemain dari Siwalan. Coba lakukan jam sejak kedua kali yang cukup sempurna. Hari ini gagal, cukup panjang satu jam sub yang dilakukan pemain dari Siwalan 5-11. Masih kami lakukan sub terima dari belakang. Angkat Danang, coba serang ke depan, bukan nomor punggung 10 dari Siwalan. Ada Danang kali ini, kembali coba satu dan etak Bagus
nomor punggung 8 bot bola luar lapangan 6-11. Mari bagus makanan dia berikan umpan, namun satu umpan pansilang cukup manis. Dia memberikan umpan pansilangnya, umpan memanjakan Danang nomor punggung 6 dari Siwalan. Mari payu kali ini cuma angkat sudah, dan ada pelanggaran kembali. Ada miskomunikasi antara satu dengan pemain lain dari tim Bola Voli Kandu. Silakan Bayu, cuma angka sudah masih mampu di blok. Kali bagus, kembali bagus kali ini. Angka sudah Dana, lakukan tata-tata. Terima dari belakang, langsung gagal. Dikejar oleh pemain dari desa Kandu. 14-6. Masih Siwalan Lakasep, terima bagus. Ayu yang ditunjuk Danang, langkah terjepat dan cukup panjang. Satu terjepat ini berbentuk itu para penonton sekalian. 7-14. Ayu untuk berkecilkan ketinggalan sudah dilakukan bagus kali ini. Angkat sudah kali langsung berikan umpannya. Hal ini gagal lewat satu semas pemain dari Kandung. 15-7. Masih Siwalan Lakasep, terima dari belakang Bayu yang dituju. Coba akad sudah masih mampu ditok dengan sempurna. Pelan-pelan kali ini nomor punggung 4 Ervan, dan kali ini benar-benar mampu untuk merobos satu blok rapat rakakan oleh Tanang dan kawan-kawan. 8-15. Kembali Kandung Lakasep, dan kali ini sem-error dilakukan pemain dari Kandu pindah bola untuk Siwalan. 16-8 sudah dilakukan angkat Bayu, dan kali ini masih mampu dikembalikan pemain-pemain dari Siwalan. Kali ini gagal untuk melakukan blok nomor punggung 4 Irfan. 9-16 sudah dilakukan Irfan, coba angkat sudah kali ini namun gagal. Satu semis keras Randi nomor punggung 11 tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari desa Kandung. Masih Siwalan kali ini, coba berikan umpan kedua akan sekali ini Bayu, namun kali ini satu kepukan nomor punggung 4 Gunawan menambah poin untuk tim Bola Voli Putra dari desa Kandung. 10-17. Ada ini satu semesilang cukup keras dilakukan oleh Iluk 27 menambah angka untuk Siwan 18-10. Sudah dilakukan terima dari belakang angkat Bayu, lakukan satu kepukan cukup keras pemain dari Kandu hingga follow point 11-18. Masih Kandu lakukan set terima dari belakang. Coba angka sudah berpuluh. Coba pelan kembali Bayu, lakukan perakan berpunggung 4 bunyi berpunggung 4 Gunawan maksud kami. Namun walaupun hanya mencium berdengar kembali 19-11. Bayu angka sudah kali ini kembali cukup panjang. Satu semas ipul nomor punggung 1 dari Kandu belum mampu untuk menambah poin untuk Kandu. 20-11 kali ini sudah dilakukan, masih bisa lakukan terkatak bagus, namun apa yang terjadi cukup panjang. Satu semas terkatak bagus nomor punggung 8. 12-20 para penonton sekalian, set yang kedua sudah dilakukan, dan kali ini benar-benar satu semas keras ini tidak mampu diblok dengan sempurna, dengan mudah oleh para pemain dari Kandu. Mari Bayu dengan umpan ke kanan, lalu panjang 22-12. Ada pencarian pemain kali ini nomor punggung 10 ditarik keluar lapangan. Nomor punggung 9 untuk kami langsung akhirnya
dari Kuala masuk kami nomor punggung 16 masuk keempat. Dan kali ini apa yang terjadi, 13-22 kembali kali ini dilakukan sempurna dari belakang. Ada Lukman, angkat sudah kali ini cukup sempurna, masih bisa diselamatkan. Sorong bola, lepaskan bola ke belakang. Kali melihat dengan mata terpanjang hidup melihat tempatkan kosong melosong. Dengan sempurna sekali oleh Iluk, sudah dilakukan itu. Terima dari kegelakan Bayu, sempurnakan bola angkat kanan, langsung berikan umpan kepada nomor punggung 4 Kesan. Ini satu pertukan, tidak ada satu jok yang melakukan jok atau sinas keras dari Desa Candu. 14-23 masih kegelakan serba dari belakang Dana yang dituju. Angkat sinas berpukul 4 Kesan. Mereka Kak Irfan 15-23 masih Kandu lakukan sebenarnya Kandu. Terima dari belakang Lukman, coba angkat Dana. Satu sangat keras agar punggung 8 bagus, tidak mampu dikembalikan. Ada pemain dari Kandu dan poin 24-15 sudah dilakukan. Terima dari belakang Dana, coba angkat kali ini. Dan kali ini walaupun lebih dahulu disabar dengan sempurna oleh pemain dari Candu, masih tertahan 16-24 game point. Sudah dilakukan kali ini, angkat sudah. Dan kali ini benar-benar satu semas hijau pertandingan ditutup dengan sempurna oleh tim bola voli dari Desa Sumbawa. Masih kita tunggu kiprahnya pada pertandingan set yang ketiga. Bola pertama akan diambil satu pemain dari Siwala. Sudah terima kasih Bayu, coba angkat sudah nomor punggung 4. Sempurnakan bola kali ini, masih ada bagus kembali mencuri poin angka yang pertama di set yang ketiga. 1-0 Siwalan sudah dilakukan. Terima Bayu nomor punggung 10 dari Kandu, masih angkat kanan langsung. Sebelah pelan-pelan kali ini gagal. Satu blok yang diambil nomor punggung 10 ada kanan. Satu sama, ada kesalahan dilakukan pemain dari Kandu. 3-2-1 timpa bola kali ini para penonton. Ada bagus, sudah latar servisnya, terima dari belakang, coba angkat langsung lakukan tumpukan. Satu box sebenarnya sudah dilakukan dengan sempurna oleh nomor punggung 10 Nanang, namun bola berbelok arah jatuh di luar lapangan pertandingan. 2-2 sudah dilakukan, coba angkat sudah kali ini, masih lakukan kebukan nomor punggung 6 sudah dilakukan. Klasik bola saja, angkat sudah kanan dari belakang berikan Bayu. Angkat sudah kali ini berbahaya, masih bisa kanan angkat sudah ini menang. Ketokak Iluk tadi mencuri poin 3-2. Kembali Lukman lakukan set, terima dari belakang, coba angkat sudah Ipul. Klasik bola Ipul ke belakang, terima Danang. Sang peserta angkat sudah, namun kali ini bola terlebih dahulu dicuri dengan sempurna pemain-pemain dari Kandu. 3-1 kembali Kandu lakukan sempurna. Penonton sudah dilakukan, terima dari belakang Lukman, coba dikejar kali ini nomor 11 Randy dari Suwanda. Kembali satu kebukan dari Kandu menambah poin. Kembali kali ini Gunawan akan lakukan sempurnawan, sudah dilakukan, terima Bagas, masuk kamu bagus. Angkat sudah, tinggi-tingginya bola kali ini namun tidak menekan net. Satu pengembalian pemain dari Siwalan, 5-3. Masih Gunawan lakukan sempurnawan, coba angkat sudah, coba kasih bola pelan. Ada masyarakat
kali ini kumpul melakukan kulit nomor poin 6-3 lewat satu servis masih berpukul akan melakukan servisnya sudah dilakukan terima dari belakang ada Lukman langsung melakukan semas keras tidak mampu diblok dengan sempurna oleh Ibu dan kawan-kawan kembali nomor punggung 11 Randy akan melakukan semas Randy sudah diterima dari belakang pemain dari Kandu coba angkat sudah namun gagal diambil oleh Santos dari desa Kandu Bayu nomor punggung 10 5-6 masih Siwalan akan set Lima Bayu coba angkat sudah kali ini coba kanan siapakah yang akan diberikan umpan langsung melakukan back attack cukup keras bagus 28 6 sama masih Siwalan gelakan setnya terima dari belakang angkat Bayu coba dikejar pukul 21 kembali gagal untuk mencuri poin pukul 7-6 masih Randy akan melakukan sub terima dari belakang namun gagal sub error Randy yang kesekian kalinya untuk melakukan subnya masih error 7-7 masih kadu melakukan sub terima dana coba berikan angkat sudah bagus atau kailut nomor 7 dengan poin sekaligus poin 287 kembali ilut nomor 7 lakukan sepenuhnya kali ini terima dari belakang Bayu angkat berikan serum saja dan gagal berawal satu semes masih menyambut bibir net mengapa poin saja para penonton untuk Siwalan 97 sudah dan kali ini quick cukup sempurna dilakukan oleh Ipul nomor punggung 1 dari Punggawa Kandu 8-9-1 angka ketiga tim bola voli dari Kandu dan kali ini 10-8 kembali nomor 4 Ersan akan dilakukan sub terima dari belakang kali ini masih ada Gunawan atas sudah kali ini satu smash keras Ipul pun nama poin untuk Kandu 9-10 kembali Saipul nomor 1 sudah dilakukan coba berikan pada angkat sudah kali ini dana masih bisa diselamatkan dana lakukan back attack kembali bagus kembali menambah poin untuk Siwalan kembali Siwalan akan melakukan setnya lewat Santoser dana nomor punggung 6 Bayu angkat sudah kali ini kembali berhasil satu tepukan nomor punggung 5 Budi menambah poin untuk Kandu 10-11 kanan kembali coba angkat sudah bagus tidak mampu dibendung satu smash keras bagus nomor 8 tidak mampu dibendung diblok dengan sempurna oleh Ibu dan kawan-kawan 12-10 para penonton sekalian depan dari belakang top rapat kali ini satu smash silang ilut menambah poin untuk Siwalan 13-10 masih hidup akan sepna terima dari belakang angkat Bayu nah kali ini satu tepukan Gunawan nomor punggung 4 sekaligus menambah poin untuk Kandu kembali Kandu akan sep sudah dilakukan terima bagus angkat Danan langsung satu tepukan namun sayang terlalu padang menambah poin saja untuk tim bola voli dari Kandu 12-13 tertinggal satu poin dan kali ini dan gagal dadah masih kami nomor punggung 11 Randy 13 sama Kandu gemang-gemang bola dan kembali satu pasir bola yang kurang sempurna dilakukan sang pemain belakang dari tim bola voli Siwalan 14-13 leading satu angka di bola voli dari Kandu coba angka sudah dan kali ini gagal lalu dikembalikan oleh Saiful dengan bola lewat nomor punggung 10
sudah dilakukan terima ikul angkat Bayu. Kali ini satu tepukan Gunawan menambah poin untuk Kado 15-14. Masih Gunawan nakam sep lawan sekelar seperti keempat Gunawan belum mampu untuk menambah poin untuk Kado 15 sama. Masih Siwalan nakam sep terima dari belakang coba angkat Gunawan dan kali ini satu penempatan bola di tempat yang kosong melompong oleh Ibu nomor 1 nama poin untuk Kado 16-15 dan kali ini melompong cukup satu melintir nama poin untuk Kado 17-15. Masih Siwalan dan kali ini coba angkat sudah dan kali ini satu smash keras nomor punggung 4 menambah poin untuk Siwalan 16-17 sudah dilakukan dan kembali gagal. Bola pertama pun dipasang dengan tidak mudah oleh pemain-pemain dari Kado. Para penonton sekalian, 17 sama Ibu kali ini masih pressing bola dari belakang. Terima kali ini Lukman angkat Danang langsung melakukan smash cukup keras bagus. Mari kita fokus di lapangan pertandingan kembali lewat servis satu pemain dari Siwalan. Timang bola ini sudah dilakukan top rapat kali ini Ibu terima dari belakang ada Danang lakukan back attack-nya namun masih mampu memberi umpan dan memberikan poin untuk Siwalan 19-17. Ini sudah dilakukan tukang angkat juga namun terlalu panjang satu semas pemain dari Kado 20-17. Ada pergantian pemain dengan nomor 4 luar Ervan masuk nomor punggung 9 dari Siwalan 20-17. Masih Iluk akan lakukan set terima dari belakang Bayu akan sudah lakukan back attack Danang cukup sempurna memberikan umpannya Danang masih kali ini coba pelambat kali ini satu kebukan itu pun menambah poin untuk Kado 18-20. Kembali Aan nomor 8 masuk kali ini Kado akan melakukan servisnya Kado sudah dilakukan dan kembali gagal 21-18. Baru nomor punggung 9 hanya pada pertandingan masuk kali ini masih sudah dilakukan kali ini sorong bola ke depan namun terlalu melebar satu pengembalian kembali pergantian pemain rekan-rekan harus tunduk 21 Rizky pemain masa depan kali ini dimasukkan nomor punggung 21 Rizky sudah dilakukan angka sudah coba berikan kepada Rizky angka sudah kali ini kembali bagus cukup keras kali ini lakukan semas kerasnya bagus perwakilan 22-19 sudah dilakukan coba pada kali ini ada itu Gunawan nomor punggung 4 menambah angka untuk Kado 20-22. Kembali Kado akan set terima dari belakang angkat Danang dan kali ini satu tepukan kembali bagus tidak mampu tertahan oleh pemain-pemain dari desa Kado 23-20. Masih Siwalan akan terima dari belakang bagus coba angkat sudah masih bisa diterima langsungkan bola terima dari belakang coba angkat Bayu coba berikan kepada itu rasik bola pendek saja kali ini Danang angkat sudah coba pelan-pelan kali ini masih bisa diselamatkan terima dari belakang coba angkat nomor punggung 10 lakukan pelan saja coba sorong bola ke depan masih bisa diselamatkan ada Danang
kali ini satu kepukan induk masih tertahan oleh blocker blok dari tim bola voli dari Desa Kadir. Kali ini satu terapet bagus menambah poin 24-20. Satu atas saja dengan tertekan akan ditutup oleh tim bola voli dari Siwalan. Sudah dilakukan, cuma angka sudah masih tertahan. Cuma angkat bagus dari belakang. Dan kali ini ada kesalahan dilakukan oleh Bagus dan kawan-kawan di sisi belakang. 21-24 masih gambarkan shotnya. Ada Danang kali ini. Angka sudah. Rizky kali ini para penonton ada. Angkat di kawan. Poin 22-24. Kembali satu pemain dari Kadulakan Sub sudah dilakukan. Terima dari kanan angka sudah langsung lakukan jemputan kali ini. Dan baiklah para penonton, rupa-rupanya set yang ketiga pun dengan cepat dimenangkan oleh tim bola voli dari Desa Siwalan.